Mas. Iya, Pak. Bibit durian lokal. Bibit ini, inilah bibit durian lokal yang akan ditanam untuk dijadikan bibit durian montong ini, guys. Semua, guys. Yang siap ditanam di bedengan, guys. Ini sepertinya, guys. Oke, guys. Ini bedengannya, guys. Ditanam dia nanti seperti ini, guys. Oke. Ini yang sudah 1 bulan. Ini yang akan baru mau ditanam ini hari, guys. Guys, sudah dicabut-cabut, guys. Sudah dicabut-cabut itu, guys, bibit durian, guys. Ini, guys. Ribuan ini, guys. Oke, guys. Sudah siap dicabut, guys. Oke, guys. Tapi loh. Potong akarnya seperti ini, guys, biar dia ditanam itu tidak terlalu sulit karena lubangnya itu tidak terlalu dalam, guys. Ini yang paling ganteng, guys. Guys, nanti jangan lupa juga, guys, ini daunnya ini digunting, guys. Digunting itu baru akarnya digunting, guys. Kenapa digunting daun dan akarnya? Akarnya itu digunting karena lubangnya tidak terlalu dalam. Daunnya kenapa digunting? Karena kan mengurangi, karena akarnya kan dipotong, guys, berarti dia untuk mengangkat makanannya itu sedikit, makanya daunnya dikurangi juga, guys, biar tidak mati. Ini yang sudah digunting, teman-teman. Yang sudah digunting. Ini siap tanam sudah. Nanti dia seperti ini. Ini yang sudah sekitar 1 bulan. Oke. Sudah. Oke, guys. Oke, okay, guys, kita lanjut. Ini bibit durian. Ini yang sudah siap panen, guys. Siap panen, guys, ini. Ini durian montong. Ini saya yang paling ganteng. Ini, guys. Durian montong. Yang sudah jadi nih, guys. Kalau yang ini yang belum jadi, yang baru ditanam sekitar 1 bulanan. Hai, bagaimana komennya nih mengenai bibit durian, durian montong? Besar montong. Besarnya bagaimana? Dia tidak sanggup, guys. Guys. Halo. Ganti, guys. Yes. Yang sudah siap panen, guys, bibit durian yang siap panen. Ya, harganya itu per pohon 25.000. Ini, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi.
masih sementara cabut bibit duriannya sih itu guys. Sementara dicabut guys. Itu cabutnya itu harus pelan-pelan guys, karena rawan patah. Kalau dia patah guys, bahaya sekali, capek guys. Lagi serius itu guys, lagi serius cabut bibit duriannya itu guys. Tidak boleh diganggu, bahaya. Hilang konsen saja satu patah, bahaya sekali guys. Masalahnya satu bibit durian montong harganya 25.000, lihat aja guys. Ini sekitar 5.000-an. Ya. Dikali saja guys, 5.000 dikali 25.000. Jadi sudah ditahu guys, uangnya itu berapa? 125 juta guys. Jadi lumayan sih guys, kalau kita tahu usaha bibit durian montong begini guys, lumayan sekali. Ya, sementara dicabut kenapa? Ini guys, itu yang sudah habis digunting-gunting, siap tanam. Seperti itu guys, seperti yang sebelahnya. Ini yang sudah habis dicabut-cabut, ini tinggal yang kecil-kecilnya, dikasih besar sedikit lagi baru dicabut. Nanti yang sudah jadinya guys, durian montong seperti itu guys. Itu yang sudah siap untuk dijual. Guys, durian ini bermacam-macam guys. Ini namanya, ini harganya itu guys, cukup mahal per pohon. Yang ini 50.000 guys. Ini durian apa namanya? Petruk. Oh ini guys, durian petruk namanya guys. Mahal, mahal ini, mahal guys. Durian petruk mahal ini guys, mahal. Satu pohon begini dia itu harganya 50.000, dua kali lipat dari montong guys. 50.000 per pohon begini. Rp50.000 per pohon. Kalau yang tadi, yang ini guys, durian montong atau durian ontong guys. Ini durian ontong. Harganya ini Rp25.000 guys per pohon. Jadi lebih mahal durian petruk yang tadi guys. Tapi banyak yang cari ini juga guys, durian yang begini, durian ontong ini banyak yang cari guys. Ini durian semua guys, bibit durian ontong semua guys. Itu ada walet juga guys. Guys, hari ini kita akan tanam durian untuk jadikan durian montong guys. Masih batang bawah aja guys.
tanam guys. Sementara ditanam guys. Guys, ini cara tanamnya guys. Ini guys cara tanam durian lokalnya untuk dijadikan durian montong guys. Ini masih batang bawahnya guys. Guys, lubang-lubangnya sudah ada guys, sampai di sana guys. Guys, bisa kita lihat sini guys. Ini kamu di sini? Iya. Oke guys, nih guys. Ditangkap guys, guys, sudah jelas itu guys, tinggal bikin stres guys, seperti ini guys contohnya, guys. Baru bikin segini guys, nah. Sementara di sini guys, guys, begini cara tanamnya guys, lihat, ini guys, ini caranya guys. Guys, begini caranya guys. Dilonjo-lonjo dia. Dilonjo-lonjo guys. Foto. Luang besar durian. Besar guys. Sampai di sini ya. Nih, sementara di sini. Ya, inilah namanya. Tinggal apa? Dipencet-pencet. Ini guys, untuk bibit durian ontong guys, ini lokasinya guys. Dapat 1000 lebih berarti deh nih. Satu wedeng 935. Tidak sama kak? Tidak sama. Sama. Lebar ini ya? Apanya? 24 sama aninya. Sama 4 anu juga. 4 iya. Satu. Tidak cukup. Itu sana masih ada. Masih banyak tuh. Guys. Satu bedeng dari sana. Dari ujung sana guys sampai di situ guys jumlahnya itu 935. Oke guys, lanjut. Baru mengaji di sana, orang sudah habis ada. Malah saja sudah sholat. HP. HP guys. Mau bunyi tululut tululut. Ya, guys.
Ini bibit durian montong guys, yang sudah jadi, yang sudah siap jual guys. Ini lagi guys, bibit durian semua ini guys. Ini sekitar 20 ribuan.